Halo, what's up cuy ya. Jadi di video kali ini gua mau main game lagi ya cuy ya. Yeay. Jadi kali ini bukan game Mobile Legend tapi game namanya The Walking. Ya apalah tadi. Oke, tadi di sini kita akan melihat-lihat, kita akan mereview game ini ya cuy ya. Jadi seperti ini untuk tampilannya, kalian bisa lihat ini adalah game open world ya cuy ya sebenarnya cuy. Dan ini adalah game FPS yang menembak-nembak zombie seperti itu cuy. Dan di sini untuk settingnya ada di sini ada menu lanjutkan, opsi dan juga keluar ya cuy ya. Dan untuk opsi ini kalian bisa setting-setting sendiri. Seperti ini cuy, mulai dari bahasa, unit, kualitas grafik, kunci FPS, resolusi, bidang pandang dan juga lain-lainnya ya cuy ya. Dan di sini sudah support bahasa Indonesia cuy. Jadi ya sangat membantu banget lah buat bocil-bocil atau buat kamu-kamu yang masih tidak bisa bahasa Inggris kayak gua sendiri. Oke cuy. Dan di sini kita bisa mengatur sensitivitas, akselerasi dan tembak. Ini kita bisa atur manual atau otomatis cuy. Kalau aku sih lebih suka yang otomatis. Oke cuy, dan di lainnya ini kalian bisa ganti nama, tembus kode dan lain-lain. Dan oke, untuk gamenya sendiri seperti ini ya cuy ya. Kita menjadi seorang manusia ya cuy ya. Dan kita bisa berbicara dengan si Boris ini cuy. Jadi kita akan diberikan hadiah setelah menyelesaikan misi seperti itu cuy. Oke cuy, dan di sini si Borisnya ini bilang, jadi kamu menemukan jam tanganku di jamban. Jadi ini aku udah bermain beberapa kali ya cuy ya. Dan ya sepertinya ini sangat bagus banget dan aku rekomendasiin ke kalian. Dan udah itu aja sih. Kita lanjutkan permainannya aja lah. Oke, di sini kita harus menemukan foto istrinya si Boris ini cuy. Dan akan kita kerjakan ya cuy. Oke, kita akan melihat mapnya di sini ya cuy ya. Di sini kita bisa ke lapangan tembak, rumah tua dan lain-lain ya cuy ya. Dan kebetulan kita mendapatkan misi di sini cuy, di rumah tua, untuk menemukan foto istrinya si Boris. Dan kita akan mulai saja cuy. Yoi. BTW setiap bar kita akan mengelong di sini cuy ya. Ini 50,0 liter ini bisa berkurang terus cuy. Kalau kita pergi ke tempat lain ini bisa mengurang terus cuy. Oke, kita masuk saja. Oke, di sini ada tips mengeklik dua kali pada ruang kosong akan mengaktifkan pembidikan. Jadi kita bisa membidik ya cuy ya. Yoi. Oke, kita tunggu, loadingnya sangat lemot dan sangat lambat ini cuy. Kita tunggu. Oke cuy, loadingnya sudah selesai dan kita akan langsung lanjutkan ya cuy ya. Oke, kita bisa lucky spin di sini seperti ini cuy. Dan aku tidak tertarik. Oke. Jadi ini zombinya ya cuy ya. Kita harus menyerang zombie ini cuy. Kita harus menyerang ini seperti itu. Kita bisa mengganti senjata kita di sini cuy. Mulai dari tangan kosong, jangan sampai tergigit ya cuy ya, karena itu bisa mengurangi darah kita cuy. Dan BTW aku belum punya senjata. Sebenarnya ada senjata cuy, tapi udah habis. Amunya udah habis. Bentar, santui. Oke, kalian untuk mempause ada di sini ya cuy ya. Di sini ada inventory yang bisa kalian ganti sesuai kalian. Oke, kita bisa memakai ini cuy ya, memakai senjata. Oke, jadi seperti ini. Kita akan menggunakan pistol ya cuy ya. Supaya OP, gas. Oke, critical, nice. Kita harus berhati-hati cuy karena zombinya ini sangat lumayan barbar banget cuy. Ada cewek-cewek cantik di sini. Oh, matanya hijau tapi anjay. Oke, kita tembak dulu supaya dapat critical. Oke cuy, di sini ada tong-tongnya cuy. Tong-tongnya ini berguna jika kita melawan segerombolan zombie yang sangat banyak cuy. Kita bisa menembaknya. Oke, gas. Oke, gas, tembak dong, dor. Oke, kena kepala. Itu dapat, kalau di FF itu sudah dapat
Handshot ya cuy ya. Oke, di sini kita objektif sepertinya cuy. Kita harus bertahan di sini sampai 100. Oke, tidak ada apa-apa di sini, kampret, kampret. Ternyata di fotonya tidak ada di situ cuy. Mau kemungkinan besar ada di sini. Oke, kita harus oke. Itu sudah kena kepala berapa kali cuy. Oke, kita bisa menendang ini cuy. Jerat. Oke, di sini ada zombie lagi. Wanita bermata hijau, kampret, lo menyerang gua cuy. Oh, ternyata bukan di dalam sini anjay. Oke. Di tempat sampah ini cuy sepertinya cuy. Oke, kita harus tetap waspada cuy ya, karena itu adalah kiamat zombie cuy. Sangat berbahaya. Wah. Mungkin ini cuy ya. Oke, kita bisa ambil. Kita ambil. Nice. Misi selesai. Oke. Jadi misinya cukup simpel sekali cuy ya. Dan karena aku suka game tembak-tembakan cuy, kita akan tembak yang satu ini di kepalanya, dor. Nah, seperti itu cuy. Dan kita harus kembali ke kota untuk menyerahkan foto istrinya kepada Boris ya cuy ya. Oke. Kita akan kehilangan 8,7 liter, tapi tidak apa-apa karena belum habis sampai 0 liter cuy. Oke, kita masuk dulu. Oke cuy, jadi seperti ini, untuk 58 damage kita memberikan tembakan di kepala atau bisa kita sebut dengan handshot. Dan seperti itulah. Oke cuy, kita sudah selesai dan di sini kita akan menemui si Boris lagi karena kita berhasil menemukan foto istrinya yang entah kemana seperti pantoy ya cuy, sampai kakinya hilang. Oke, kita berbicara lagi sama si Boris. Yo, itu kan selesai cuy. Kocak. Aku menghargaimu bantuan, aku punya tawaran menggiurkan untukmu. Tidak sekarang anjay. Masa terus-terusan anjay, anjay. Oke, dan BTW di sini kita bisa mendapatkan misi dari berbagai orang di sini ya cuy ya, seperti Laila, Amanda, tetua dan juga si Boris anjay ini cuy. Terus di sini nih kita bisa mendapatkan level, mengetik level, dan di lapangan tembak ini kalian bisa berlatih menembak ya cuy ya. Dan seperti itu, ini adalah game offline ya cuy ya. Kalian juga bisa bermain secara online dan seperti itulah. Kalian kalau mau mengambil misi ya, cari yang ada merah-merahnya seperti ini cuy. Dan tinggal klik seperti ini dan menyelesaikan misinya. Untuk grafiknya ini lumayan bagus, jadi ya segeralah kalian download game ini karena ini lumayan keren cuy menurut gua. Yoi cuy.